awalnya gambar, terus punya basic skill di printmaking. Saya sampai sekarang masih berkarya di medium printmaking. Kalau tema-temanya dari awal tuh semenjak kuliah sih, masalah problem di wilayah kejiwaan sebenarnya, semacam kayak autism, terus psychedelic journey gitu, perjalanan psychedelic atau tentang kebohongan juga waktu TA kayak gitu. Sampai saat ini sih dari awal sampai sekarang yang masih terus ada yaitu figur sebenarnya, figur cowok, bentuknya deformasi segala macam dengan berbagai macam gestur juga gitu. Di printmaking tuh yang paling sukanya adalah repetisinya sebenarnya. Sifat transendental juga gitu di situ yang bikin saya jadi lebih apa ya, tenggelam di dalam prosesnya juga gitu sebenarnya. Which is secara tema juga saya tenggelam juga gitu di dalam tema-tema itu sebenarnya. Selama ini sih kalau yang saya sering pertanyakan sama diri sendiri, seniman itu adalah orang yang yakin dan terus melakukan apa yang dia yakini aja sebenarnya. Ya menurut dia seni tentunya ya. Karena itu yang saya bisa mungkin. Kayak disuruh jadi akuntan gitu saya nggak bisa. Tapi kalau untuk bikin visual kayak gitu ya emang karena sering juga jadi ya udah. Media sosial seni rupa di Indonesia tuh enggak sih, kalau aku enggak terpengaruh atau terpatok harus berpameran sama siapa, dikuratori oleh siapa, enggak juga sih. Lebih kayak emang melakukan aja sebenarnya. Yang penting terus melakukan aja. Meyakini bahwa karya aku bisa ngebawa di mana aku harus berada sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya di sini nggak diterima gitu, aku yakin di suatu tempat di entah di mana pasti ada yang suka karyaku gitu. Begitupun dengan orang lain gitu. Karya di BNE judulnya sebenarnya ada banyak ya, karyanya ada 70 print series. Itu temanya tentang abducted by himself. Diabduksi oleh diri sendiri gitu, tentang seperti diculik oleh diri sendiri gitu. Awal mulanya sih idenya tentang gara-gara kerja kantoran gitu sebenarnya, menghadapi sebuah rutinitas yang terus menerus gitu ya. Nah itu aku ngerasa seperti diculik aja gitu, yang sebelumnya aku mengetahui tentang proses berkesenian segala macam gitu, tapi ketika memasuki fase yang itu aku merasa diculik oleh entah siapa, tapi intinya oleh egoku sendiri gitu. Nah persoalan itu yang aku angkat di Abducted by Himself ini. Kalau dihubungkan dengan proses printmaking ya sama juga sebenarnya, seperti diculik juga di proses itu gitu. Emang sebagai suami juga gitu kan, maksudnya harus bekerja gitu. Aku nyari-nyari kerja selama ini, terus tapi aku juga bikin porto bingung gitu. Ya udahlah pakai skill yang ada aja, aku tulisin aja semuanya, litografi bisa, cetak tinggi bisa, cetak dalam bisa, apa segala macam. Nah kebetulan yang perusahaan ini dia orang Prancis dan dia sangat suka dengan teknik cetak, akhirnya aku diterima kerja di situ. Nah akhirnya di situ aku pegang, mereka bikin satu divisi baru yaitu percetakan. Nah, aku pegang di situ sebenarnya. Nah mulai dari situ aku jadi lebih belajar lagi tentang proses cetak mencetak, masalah supplier segala macam, dan potensi-potensi seni grafis yang nggak pernah diajarin di kampus selama ini ternyata. Kalau dari pandanganku secara subjektif sih, kalau misalnya dipandang sebelah mata pastinya gitu ya, soalnya selama ini seni grafis di Indonesia selalu dikait-kaitan, selalu dibayang-bayangi oleh seni lukis gitu, tentang originalitas, tentang bahkan mencetak di atas kanvas nilainya jadi lebih tinggi gitu. Nah sedangkan aku setelah proses sekian lama gitu, aku bisa melihat suatu potensi yang emang gak bisa, emang hakikatnya seni grafis gitu sebenarnya. Jadi kayak lebih dekat ke wilayah industri sebenarnya. Industri yang memiliki nilai seni tentunya gitu ya, kalau untuk teknik-teknik cetak grafis manual. Nah itu yang selama ini kalau menurutku belum pernah, mungkin beberapa orang udah menyadari itu gitu, tapi ya kalau aku belum bisa ngelihat wacana tentang industrinya sebenarnya. Lebih tariknya ke wilayah pop art dan yang menyerempet itu, tapi ke industrinya belum sih. Dan aku yakin di situ bisa sebenarnya, seni grafis bisa hidup di situ sebenarnya. Memisahkan aja sih sebenarnya antara bisnis sama passion gitu, tapi ya berjalan langsung aja gitu.
Jadi aku punya passion di printmaking, tapi kadang ide-ideku juga terlalu liar gitu ya jadinya. Memang untuk karya bisa dibilang kayak gitu gitu, tapi untuk masalah printmaking ke wilayah industrinya aku juga bikin semacam perusahaan juga gitu, emang di bidang printmaking gitu. Kalau negosiasi sih sebenarnya iya, tapi negosiasi yang nggak merugikan siapa-siapa aja sebenarnya. Mungkin negosiasi dalam artian kayak aku suka bereksperimen juga gitu, itu juga suatu negosiasi kan, maksudnya bisa menemukan hal baru nih yang emang bernilai gitu, terus bisa aku bagi juga gitu. Jadi why not, pokoknya selama negosiasi itu selama nggak ada yang dirugiin aja, baik diriku maupun orang yang bersangkutan gitu.